Dan itu bercerita tentang apa yang akan berlangsung malam ini dan bercerita juga tentang di Kuching Sarawak di Kuching juga. Serawak juga banjir. Ya, kadang macam ni lah dengan kabar semakin beransur pulih. Alhamdulillah. Pusat pemindahan pun sudah mulai semakin kurang dari mereka yang mendudukinya. Kita mendapatkan respon di talian sekarang ini. Ada sesiapa di talian untuk kita mendapatkan berapa? Okey, hello, Colonel. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Tuan Colonel. Bagaimana agaknya perkembangan untuk hari ini dan juga dalam tempoh semalam 24 jam? Apa yang boleh dikabarkan kepada kami semua? Dan alhamdulillah daripada semalam, daripada tiga yang terlaporkan petang semalam. Petang semalam kita tutup satu lagi pusat pemindahan di Dewan Masyarakat Seriat. Setakat hari ini kita ada tinggal dua pusat pemindahan saja lagi. Iaitu di Pusat Pemindahan Dewan Masyarakat Kedong dan Pusat Pemindahan SK Tanah Putih di kedua-dua di daerah Serian. Yang melibatkan 195 keluarga dan mangsanya 631 orang. Ini pengurangan yang amat ketara dan insyaAllah jika cuaca semalam begitu baik dan dijangkakan di di Kedong khususnya mungkin boleh kita tutup jika cuaca tambah baik. Dan untuk makluman terkini kita SPM kita di Kuching hari ini, di pagi ini dilimpahi hujan lebat semula. Kita sekarang ni beberapa tempat di Bandaraya Kuching ada beberapa air tempat dinaiki air di Padang Merdeka, di Sekolah Jentresa, di Tabuan dan beberapa tempat. Sebab itu kita tak tengah sekarang ni beberapa tim daripada pasukan JPAL khususnya telah berada di lapangan untuk melihat keadaan air yang mana hujan lebat daripada semalam di Bandaraya Kuching khususnya. Daripada semalam daripada pagi ini lah pukul 4 pagi tadi. Dan keadaan inilah yang kita tengah pantau sekarang, walaupun di Serian cuacanya agak baik, tetapi sekarang ni cuaca di Kuching terkini di saat ini masih lagi dalam keadaan yang hujan begitu lebat sekali. Jadi kena bagaimana boleh kena sarankan pada semua di luar sana untuk mengambil langkah berjaga-jaga dalam menghadapi khususnya di Kuching manakan dah hujan lebat. Jadi apa yang boleh kena sarankan pada semua? Tak, sekarang ni itu yang kita pesan tadi dulu kita pesan dan untuk makluman semua pada penduduk-penduduk tempatan kita jika amaran ataupun jika tindakan awal kita lakukan meminta mereka berpindah ikutlah arahan kita tetapi sekarang kita masih memantau mungkin kerana di Kuching ni kita tidak begitu khuatir sangat kerana Kuching berdekatan dengan aliran sungai mungkin air akan lebih cepat untuk sampai ke Sungai Sarawak khususnya. Sebab sekarang ni tiada king tide ataupun air pasang besar dan insyaAllah kadar ini kita pantau semasa dan jika kita memberikan amaran untuk berpindah awal, ikutlah arahan-arahan yang diberikan oleh pihak penguasa. Baik, terima kasih Colonel Mokhtar atas perkembangan semasa ini. Terima kasih SPM khususnya RTM. Terima kasih. Kita di RTM semestinya akan terus memberikan yang terkini daripada semasa ke semasa tentang apa yang berlaku di negeri Sarawak, khususnya di kawasan yang berdepan dengan masa banjir. Jadikan ini sebagai satu ujian kita. Namun perlu diingat supaya dengar arahan apa saja yang dikeluarkan dan juga beringat-ingat selalu. Ini bukan satu pesta. Ini merupakan satu perkara yang harus didepani bersama lah, insyaAllah. Baik. Okay.